Guys, and welcome back to Bang Wi. Today we're gonna play Rila, one of the best game laptop game festival, and the rating is 9.5. And you must know this game was really really good for the story and yeah, of course the sound effect was very good. So let's try this game, okay? Game combination between games and horizontal game. I don't know how to answer. When you do something bad with you, seandainya ini tidak pernah terjadi. Dan kita itu masih sama. Dan andainya waktu itu bisa diulang, wah kayaknya nih kayak gitu ya. Dan juga, Okay. Sayang, semuanya itu sudah hilang. Kamu itu adalah yang meneranginku. Dengar suaranya, berlari ke tempat. Ini kayaknya yang buat gamenya jago puisi juga ya. Jadi dunia itu benar-benar terasa terang. Dan emang kalau kita lihat ini kombinasinya menggunakan komik dan juga cerita yang cukup bagus ya. Jadi kalau seandainya ini kita lihat jujur ya, sedih, apalagi dengan musik yang begitu bagus ya. Dan yang gue suka di sini ini
Jadi ini ibaratnya kayak foto-foto di awal mereka ketemu. Jadi waktu dia ngedance, dia batuk-batuk, kasihkan itu air. Gue ingat foto ini kayak gitu. Gue ingat. Terus ini, lihat foto kedua. Ya waktu gue jalan bareng sama dia. Foto ketiga, jika dia kedinginan, gue kasih pinjem jaket. Kayaknya hampir semua orang pacaran biasanya kayak gini. Dan foto terakhir, ketika kita saling marah. Seharusnya saling memaafkan. Ya, begitulah kisahnya. Wah ini 6 menit aja rasa sangat ini ya. Bagus. Ada telepon. Sudah masuk di perempannya. Jadi tadi itu versi laki-laki ya. Ini bagus banget game nya yang gue suka sebenernya art style nya komik mana namanya buka jendela dia makan, dia bersihin. Dan 只需要一个幻影. Gue nggak tahu ini dia ngomong apa. Coba gue ngerti Cina kali ya. 那是他吗? Cepat keluar. 悔恨便会涌上心头. Ternyata di luar nggak ada apa-apa. Kayak cerita emang orang habis putus ya. Seandainya kita saling mengerti. Jadi laki kalau di sini kita lihat ya ada dua timbangan. Dimana yang di kanan itu ada buku, ada game, ada kamera, ada. Terus ceweknya cuman berada di satu sisi di mana laki-lakinya tuh cuman melihat hal yang dia suka. Jadi di sini itu bagaimana kalau seandainya bukunya itu sama itu laki-laki, gamenya ada sama dia, kameranya ada sama dia juga. Terus musik juga ada. Dan lagi bukan hanya itu semua, semua hal yang disuka sama laki-laki ada semua. Bahkan bukan berarti lu ditinggalin sendirian. Terusnya lu juga join di situ menikmati keindahan. Wow. Harusnya kalau dia punya keluh kesah ya sama kecas. Gue harus dengerin satu-satu. Nah, kalau kita isi langsung dua nih. Kalau kita isi langsung dua, nggak bisa langsung gagal kan. Jadi emang kalau punya keluhan itu kita dengar satu-satu dulu. Biar semuanya bisa lancar. Jadi ini ibaratnya puzzle story ya. Cuman gitu dia gabungin horizontal sama vertikal. Jadi jadi semua benang kusut hilang. Jadi lurus, dipecahin sama-sama. 假如我吵架的时候不再口不择言
会在我身旁吗？Bagus ya. Wow. 我将自己埋进琐碎的生活中。Yang bagus sebenarnya musiknya. Wow, di slide ya sana kayak gini. 将音量开到最大。Sekarang gue duduk sendirian. Oh ya, nebak-nebak. Dan bisa melawan kebosanan. Tapi musik, terakhir tidak bisa menutup kesalahan. Kejadian itu gue merasa itu tidak hidup sama sekali ya, kemana-mana kayak kosong, hening, ada mati apa-apa jadi. Ini juga ya, pasalnya ini yang gambar komiknya juga harus juga gambar komik. Ening, Ening. Dia masih di samping aku. Aku tanya-tanya temen gue nanti yang Cina, yang tahu bahasa Cina. Nah kan, ini vertikal lagi nih. Aku suka terjun di dunia sendiri. Ya, dia gabungin begini. Harus miring-miringin kepala. Jadi gue buat dua begitu. Jadi di sini ini kayak kameranya di sini terang. Terus ketika kita ambil kamera di sini laptopnya terang ya. Kayaknya mau berusaha ngehapus semuanya ya. Ke laptopnya. Pen kayaknya. Dia mau nutup. Dia pengen ngelupain semuanya. Nah, jendela baru. Wow. Tadi nggak menyala, jadi sekarang menyala. Ini ada selipan di tengah-tengah buku merah ini. Kita perhatiin baik. Sebuah lentera. Keren banget. Hari ini adalah ulang tahunnya. Sekarang saya pergi mencarinya. Mungkin masih ada waktu. Oh, kayaknya dia nyari. Hari ini saya sibuk dengan apa yang membuat mereka putus ya? Ah, ini adalah impian di dalam jari kamu. Rokok. Ini bukan rokok, ini alat musik. Sebelumnya,
2018 5 7 6 17 udah miring lagi guys. 有时感觉很想和他聊聊天. Di hari perempuan harus lebih besar. 感觉自己的生活想说的话想做的事. Ada beberapa pecahan yang hilang. Akhirnya makin banyak. Aduh, entah. Oh no. Kemanakah kalian semua pergi? Wei, zai ganma na? Gang xia ke, zai xiuxi na. Bu. 我现在不想聊学习。 我学了一首新曲子， 你想听吗？ 好。 4 5 D4 D4 感觉是一首很空灵的曲子。哇，下次见面我弹给你听啊。 What is that? 话说你在附近见过两只小橘猫吗？ 有点记不清了。 就在便利店门口呢。 我给他们俩喂了猫罐头。 Cering, ada kucing. Indomaret, ini pasti anjir Indomaret. 请问有猫罐头吗？ 你好。 Oh, dia mau ngasihin kucing. Payung. Lopan, lai fen rou lu. Wo yao you doufu. Kucingnya pergi. Doufu he dong doufu. Oh, artinya payung. Oh, ada kucing lain. Mau mama, kucing lain. Mau mama, kucing lain. Mau mama, kucing lain. Mau mama, kucing lain. Bisa. Xiao Mami, kayaknya, sangat ingin makan kucing, tapi masih sangat takut. Yau, aku datang bantu dia. Pergi. Oh, kita simpan kucingnya. Sekarang kita anterin kucingnya. Ah. Ah. Wih, keren banget. Jadi ini dia cerita kalau tadi dia nyelamatin kucing. Dikirim-kirimin fotonya. Oh, ternyata di foto. Nah, diajak pergi lihat fireworks. Okay. Ajak traveling. Nah,
生活中的分享大概就是这个样子吧。我oh, bisa gitu. Oke, mungkin itu aja untuk kali ini. Karena sebenarnya gamenya ini masih panjang banget, dan kita udah 20 menit lebih udah nyoba game ketiga, yaitu Relight dengan poin 9,5. Ini gokil banget sih, jujur gue. Dan gue bakal lanjutin ini game. Dan kalian harus tahu, ini kita mainnya di TapTap Cloud Gaming ya. Jadi resource-nya cuma masuk di kita, tapi ini kita main di cloud dari TapTap sendiri. Oke, okay, wow, very good. Game is very good. Saya Bang Wi. See you video about TapTap Festival. Bye bye.